Kali ini saya akan memberikan tutorial genjerengan kentrung yang saya gunakan di cover lagu Embun dari The Moon. Videonya bisa teman-teman tonton di bawah video ini atau bisa klik linknya nanti di kolom komentar. Di lagu Embun ini saya menggunakan dua versi genjerengan kentrung. Yang pertama seperti ini. Kemudian versi yang kedua seperti ini. Oke, untuk genjerengan versi pertama, petik senar 4 dua kali, bawah ke atas. Kemudian genjreng sekali. Kemudian petik senar 1 sekali. Kemudian genjreng. Kembali lagi ke awal ya. Jadi seperti ini. Contoh menggunakan chordnya seperti ini. Saya mulai dari C. Berpindah ke A minor. Seterusnya seperti itu. Contoh lagunya seperti ini. Benar-benar mencintaimu. Seperti itu genjrengan versi pertama yang digunakan di lirik lagu pertama. Kemudian versi kedua. Tik senar 3. Kemudian genjreng bawah sekali. Kemudian petik senar 4 dua kali bawah atas. Kemudian genjreng sekali. Petik senar 1 genjreng sekali. Petik senar 2 genjreng. Kembali lagi ke awal. Contoh menggunakan chordnya seperti ini, saya mulai dari F. Kemudian pindah ke G. Kemudian pindah ke E minor. Kemudian pindah ke A minor. Seterusnya seperti itu. Contoh lagunya seperti ini. Seharusnya kau ada di sini saat ku menangis. Semestinya kau memelukku saat aku ringkih. Ya, seperti itu teman-teman genjrengan versi kedua. Untuk genjrengan bagian ref itu saya menggunakan genjrengan dangdut ya. Video tutorialnya bisa teman-teman lihat ya di atas video ini atau bisa klik linknya nanti di kolom komentar. Oke, sampai di sini video tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.